tadi ya, kenyataannya seperti itu. Jadi apa gunanya PSBB nih? Nah ini mestinya jadi sentilan untuk pemerintah yang nampaknya masih setengah-setengah ya menjalankan kebijakan. Pertanyaannya kalau sudah kayak gini, kantor punya kebijakan nggak untuk melonggarkan jam kerja bagi karyawannya? Nah selengkapnya akan kami bahas di CNN Indonesia Live. Anda bersama saya, Prasidya Puspa. Pembatasan waktu operasi kereta rel listrik saat penerapan PSBB di Jakarta menyebabkan membeludaknya jumlah penumpang di stasiun Cilebut Bogor pada Senin pagi. Sementara itu di stasiun Bekasi pun masih terlihat ramai dengan calon penumpang. Warga mengaku tetap beraktivitas karena tuntutan pekerjaan. Berikutnya juga ada hiburan, tapi yang ini berkelas dari penyanyi tenor asal Italia Andrea Bocelli yang ditunjuk sebagai pengisi acara Music for Hope yang dipersembahkan untuk menyatukan orang-orang selama pandemi corona. Nah dalam acara ini Andrea bernyanyi di Katedral Duomo Milan yang kosong saat Paskah pada hari Minggu. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Live. Tak bosan kami ingatkan Anda cukup di rumah saja demi kebaikan bersama dan gunakan masker ya kalau keluar rumah. Update informasi Anda di CNN Indonesia lewat Transvision atau streaming via cnnindonesia.com/tv. Besok kami kembali lagi pukul 2 siang di CNN Indonesia dan TransTV. Saya Prasidya Puspa pamit. Sampai jumpa. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.